Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun wa karihal musyrikun wa karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpahan izin internet slow kita bersama-sama pada malam ini. Terima kasih banyak. Saya punya server yang support Imam, Imam Masjid. Ini XOX juga kan? Juga kepada Musi Surau. Saya banyak datang Imam, barisan Imam. Takut tak power je kat sini. Ya, ya. Persan datang kuasa pimpin-pimpin tempatan semua peringkat yang berkesempatan hadir. Oh, sini. Tuan-tuan dan puan-puan dalam hati Allah ini apa? Alhamdulillah juga. Syukur sangat-sangat pada malam ini dapat kita bersama-sama. Jadi saya memang susah sikit duduk macam ni. Macam ni tinggi kan. Tapi kursi ni macam menyangkung kan. Jadi kalau betul pegang lah main ni, rasa tak rambung sama malam ni. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan yang mati Allah sekalian, malam ini kita membicarakan tentang adab-adab, adab-adab permasyarakat di dalam Islam. Realiti dunia kita, realiti dunia kita pada hari ini kan, kita tak boleh lari daripada kita akan bertemu, kita akan bercampur dengan masyarakat. Ini yang tengah tapi jalan. Tapi ada orang di dia tahan hidup dia, dia tak campur dengan orang. Dia boleh khawatir dengan orang. Tapi kita ni sebenarnya tuntutannya dalam Islam ni kita kena baik dengan orang. Kena baik-baik dengan orang. Kita takkan boleh hidup sendiri. Kita takkan boleh hidup sendiri. Jangan kata hidup tak boleh hidup sendiri, mati pun tak mati sendiri. Siapa yang mati boleh kata aku so tak payah susah-susah tak tahulah aku nak tanam diri aku sendiri. Tapi lah. Mati tetap kena orang lain uruskan. Nah, jadi mana kata kita ni kena bercampur. Dan masyarakat yang paling lekat dengan kita adalah kejiranan. Kejiranan. Saya sampai tadi ke kampung ni, saya tengok pun, asyik ini kampung kau. Bandar ni. Rupa bandar dulu ke luar. Apa iku apa dan nama dia. Wah. Kan boleh tu sini. Bukan kampung Nyumpang-Sumpang kan? Ya, so pakai ni lah terus. Kampung tu berang bawa pulak pasal topik dia tak malu tu. Itulah dia kan. Tapi dia kata lah baik dengan masyarakat. Yang kena baik dengan masyarakat. Percampuran dengan masyarakat tu mustahak. Sebab hidup kita diperlukan orang lain. Kan? Dan bila saya tengok keadaan masyarakat. Okey. Tengok cantik ke topik. Topik dia cantik. Cuma dia belak bocor paip depan tu. Kan? Tapi tengok masyarakat-masyarakat rumah, antara rumah ke rumah. Maknanya konsep kejiranan tu memang sepatutnya ada. Sebab hidup kita dalam dunia ni sementara. Apatah lagi yang ada dalam dunia. Dan Nabi dah pesan dalam khutbah terakhir Nabi, Nabi kata setiap umat Islam ni sama. Mukmin atau Muslim ni sama. Yang membezakan hanyalah amal soleh dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu SWT. Jadi bila cerita tentang kejiranan ada adab-adab dia kan. Dan siapakah jiran kita? Siapakah jiran kita? Jiran kita pek belu kanan, pek belu kiri, pek belu depan, pek belu belakang, kata Nabi, pek belu atas, pek belu bawah. Sahabat kiri kanan faham, depan belakang faham. Atas bawah tu menu. Atas bawah tu macam mana lah Rasulullah? Kan? Macam mana lah atas bawah tu? Maka Nabi senyum, Nabi kata ikut aja lah. Kamu ikut aja. Rupa-rupa sampai habis. Sampai sudah zaman sahabat pun tak jumpa rumah atas bawah tu. Zaman kita baru jumpa dekat Southville dah. Kan? Apartment atas bawah tu. Tapi yalah golak-golak. Betul. Tapi ceritanya isu dia atas bawah tu wajib baik. Sebab bila dah kata jiran wajib baik. Kalau kita nak rasa lah kita ni baik ke tak baik, tanya juga.
Bukan dah syok sendiri, dan ni baik orang. Dia cakap, aku baik orang, tak pernah ambil jahat orang. Kan? Kau tak malu ke mengaku sendiri? Kita kena tanya jiran, dia tu macam mana? Dia tu, kau ada aku. Dia tu macam mana? Oh, tak ada. Surau tak nak datang. Dia tu, dia malam ni aku nampak pukul. Dia sama suruh debat datang, contohlah. Kau tidak, tak datang. Nah, dia dah mau datang, sekali datang dulu lah. Jauh kan, senang kalau balik pun tak pasal. Ramai kan sampai ke jalan, ramai malam ni. Alhamdulillah, kan. Sian orang perempuan. Saya pandang tak tahu lah perempuan, lakang. Tak baik perempuan tu kita tanggung. Orang tu tua dulu cakap lah. Kan. Tapi itu dah jiran. Maknanya Nabi sebut nak ukur keimanan kita itu bukan dengan kita sendiri cakap. Bukan kita sendiri yang letak grade. Tapi kita boleh muhasabah. Kita boleh muhasabah. Aku dengan jiran aku macam mana hari ini? Aku tanya tak khabar dia? Aku tegur tak dia? Kita boleh tanya. Tapi nak tahu penilaian yang sebenar, kena tanya juga. Itu sebab Nabi sebut apa? Sesungguhnya dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman. Tiga kali Nabi ulang. Apa cah? Sahabat menanya, siapa dia Rasulullah? Orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Makna kalau jiran kita tak suka dengan kita, tak beriman lah macam tu lah. Tak kira lah apa masalah. Tetapi dalam satu perkara yang lain, Imam Al-Ghazali kata, salah satu adab dengan jiran apa dah? Salah satu adabnya adalah bersabar dengan karenah jiran. Itu juga adalah adab dengan jiran. Jiran ada yang baik perangai, dia tu tak campur orang. Rupanya kita kena faham dia. Dia memang macam tu. Dia makin mak ayah semua dengan dia sesama di hutan. Tak nak campur orang. Dia campur dengan baru, dengan babi hutan campur orang. Jadi dia tak biasa campur dengan orang. Ada orang macam tu. Mungkin dia dengan ayah ni jenis macam, kan ada orang dulu yang jenis yang macam askar tu lain. Askar kan, dia berpindah ganda, kejap kempnya, kejap kesnya, kejap negarisnya, kejap kesnya. Tapi dia campur ramai kawan. Tapi ni dia tak campur orang. Contoh mungkin dia kerja ke jabatan perhutanan. Rumah kotor dalam tu ayah pegawai. Ke kanan hutan, jabatan hutan. Ke sekolah pun baru jumpa orang. Itu pun banyak dah balik lah. Mak yang cakap dengan kawan dengan orang, orang semua tak elok dah. Contohlah, dia tak biasa campur dengan orang. Contoh. Jadi kita kena faham kan? Kita kena faham dia macam tu. Dia memang macam tu. Dia memang daripada kecil tak biasa campur dengan orang. Habis macam mana? Pergi rumah dia, kita mana kita ziarah mana? Ziarah rumah ular, todong, ular apa semua dia bolol. Ada orang macam tu. Dia kawan dengan binatang kan? Manusia ni menyakitkan hati tu. Muhammad ayat kan. Contoh kan. Jadi mana kata pentingnya dalam bab kejiranan ini.